Loh, nih. Ayam widu nanas. Ini harusnya enggak meleset sih ini kayaknya. Harusnya. Botohnya lagi murung. Kemarin lupa ya. Pas kemana? Ke Kidul, kenapa kemarin nggak beli vaksin? Berangkatnya pulang saya inget-inget itu kan. Kan saya mau ikut kan mau beli vaksin. Iya benar, Mas. Banyakan ngobrol malah lupa kan. Saya baru inget sampai rumah. Saya itu kemarin tuh mau ikut tuh karena mau apa? Beli vaksin. Samonya kayaknya bagus deh pukulannya. Kayaknya sekilas. Mas, ini kakinya nggak bengkak, Mas? Hmm? Kakinya? Enggak. Ini dari kecil ya, Mas. Kakinya kayak gitu. Itu yang belakang ya? Iya. Dari kaki. Nggak tahu sih ini kok pada kayak gitu ya? Yang putih juga kan? Itu juga. Iya. Kuku anjing tapi ini. Nah, ini Mas. Kayaknya calon jawara kayaknya. Oh iya, Mas, impor, Mas. 28 juta. Iya. Si Pupo setrum, Mas, ini. Eh, kalau sama hasil yang tadi lawan Red Bull mau enggak orangnya ya? Kalah besar ya? Bagus sama hasil mau besar. Yang hasil loh. Iya, Red Bull hasil besar. Tadi juga kalah besar sama Red Bull. Tapi mau tuh tadi sama Red Bull. Ya kan tua. Ya, kan itu juga ketara kayak ayam tua kan hasilnya kan. Besok yang lagi ya. Tinggi, Mas. Yang mana? Yang hasilnya tinggi. Kayaknya juga berani, Mas. Ya siapa tahu kan. Kan percaya diri ya abis ini kan. Besok kalau ini saya rawatnya. Ada lagi gitu ayam dutong gitu kan. Tapi harusnya mah. Mau kayaknya orangnya. Enggak, harusnya dibawa dulu sama si Mas. Iya. Kayak kalau enggak ini juga enggak mau saya. Kalau semuanya nggak percaya, Mas. Enggak, ya untung-untung lagi nanti. Mau tapi kayaknya orangnya. Kalau habis menang gitu biasanya dia mau. Mau pasti, udah pede kan. Mas, ini kakinya kan sama yang putih bagusan mana, Mas? Yang mana? Ini. Kalau tulangannya bagus saya, dua ekor ayam ini. Tulangannya? Bodinya. Kalau yang ini kan super jalu kan bapaknya. Bapaknya itu yang tempat Asep bagus lagi sekarang tuh. Oh bagus. Kan dulu sama ayamnya Awan takut kan. Ya. Nah, pas di situ. Makanya saya heran tuh. Yang bewoknya bagus lagi. Sekarang bewoknya aja keteter lawan yang itu yang jambul. Oh iya. Itu kan jalunya jahat itu. Makanya dia apa di situ dulu kok nggak berani lawan ayam ini kan sampai mau mati saya suruh potong Asep jual aja pekgo kata saya. Untung ketahuan bagus lagi saya langsung nggak boleh. Saya nebusnya mahal itu dulu ayam. Ya jangan kemarin gua mah. Ya tuh deh. Kalau yang putih mah asal sehat seimbang kayaknya ini. Ngelanggar-ngelanggar dikit dia mah berani itu. Kalau dia kondisi full kayaknya itu pukulan depannya maut itu. Kena depan pokoknya udah tamat. Enggak lama ya, Mas. Enggak lama. Itu tadi kan udah kena berapa kali kan lawannya sampai kok. Cuman enggak fulle. Kalau di sini kayaknya tulangannya bagus ini, jauh lah. Pukulannya juga kayaknya bagus ini. Soalnya yang saudaranya maknya ini dulu mukul ayam mau mati langsung. Kabar perdana. Saking kencengnya. Ini kayaknya berapa bulan lagi, Mas, buat bisa diaban? Kira-kira 2 bulan lagi. Lawan nah itu wareng. Enggak bakal lama, Mas. Hah? Warengnya bakal lama kan di sini. Wah. Kan kayaknya kalau wareng ketemuin Pak Hadi gini, Mas, nih. Wareng ini nanti dapat suntikan dana kok. Injeksi. Itu kan lokalisasi soalnya, ini saya berani. Warnanya kan nanti mirip-mirip ini, besarnya mungkin ya. Mirip ya. Kalau sama wareng, kalau kondisi bagus kayaknya rame sama ini. Ya kalau warengnya rawatan si Mas, mungkin rame. Kalau lokalisasi ya pasti. Kalau di Ethiopia. Kalau hasilnya yakin, bagus banget itu. Kan memang enggak kondisi ini ya.
Ini teman-teman koleksinya Kang Mamat.